sekarang aku mau ini simpel apa deh? Instastory. Dia cara motong yang simpel dia. Jadi nanti akan jadi pony direct. Mana? Nutup iya. Ini pipi semua. Jadi jangan ditutupin. Soalnya kalau misalnya bikin poni gitu jangan ganggu. Kalian aja bisa agak semata. Tapi ganggu ya. Alis aku nanti yang bagus ini enggak kelihatan. Oh, gitu. Ya kan? Oh iya sih pasti auto. Congkak, congkak. Susah. Curly dapetnya tadi benar segini deh. Iya, kan iya. Tadi potongnya agak lebih ke bawah. Iya, segini. Nah, jadi curly jadi segini ya. Ini maksudnya agak lebih kecil aja biar agak awet. Soalnya kalau ketemu lagi sudah apa? Ketemu kok akhir bulan. Bentar lagi juga udah mau. Udah selesai kok. Okay. Ini mah udah jalan. Terus nyender sih. Hasil akhirnya ini catokan tadi harus di blow dulu kalau pengen lebih maksimal biar agak lembab. Dek, itu belahanmu emang langsung gitu ya? Lu udah kayak artis kayak gue. Coba lu maju, Dek. Tolong, Dek, andalan banget sih poni agak size gitu, tapi kalau misalkan dia apa namanya? Ini juga pernah pendek sih ya? Pernah. Nanti tuh kita ngelek, coba dulu. Ini dek, hasil coba lihat sini dek. Hasil guntingannya hari ini. Dengan hasil. Jangan publish ya, oke. Udah publish ya, udah biarin lah. Biarkan, bodo amat lah. Kecil ini udahlah, ya wis. Mending udah enteng rambut. Ini buat berapa hari deh kalau udah gini? Kalau udah tiga. Besok aja udah 2 hari deh. Tiga hari ini sih. Apanya? Oh iya dia berarti harus di. Alhamdulillah. Dia cara motong yang simpel dia, jadi nanti akan jadi pony direct. Mana ya? Nah, sebenarnya banyak ini segini tuh. Banyak. Ah, jangan dicoba sendiri ya begitu ya. bahaya gengs. Ya lu coba sendiri ya. Coba ini sebenarnya simpel banget cuma kan. Jangan coba sendiri aja pokoknya titik kalau bikin volume gitu. Oke, okay, kita cek lagi. Dia belum sadar sebenarnya udah pendek ini. Belum ya. Oke, okay, kita ambil titiknya. Jadi nanti yang posisi yang akan kelihatan pendek yang ini. Koneknya ke sini. Oke, nyambung. Kita bikin sambungin aja biar sudutnya bagus. Lagi, tadi kan udah segitu. Hmm.
Kalau itu langsung panjang ke bawah. Kurang pendek kah? Kurang. Tantangin. Terus kan, pelan-pelan ya, pelan. Oh, dia lagi berhenti. Lagi berhenti, alhamdulillah. Kalau dia berhenti tuh seneng aja. Oh, jadi cabutin nanti soal. Kurang apa udah ya? Kurang lah ya. Cepet kok, cepet. Aku sekarang keramas setiap hari. Jadi cepet, iya jadi cepet panjang. Pakai sampo ginseng juga, jadi cepet panjang. Kayak ginseng tuh cepet panjang. Tapi baunya itu gak kuat kadang-kadang. Iya. Katanya dia. Iyalah. Gua kayak asal jadi aja. Iya. Mudah-mudahan lancar ya. Sama. Alhamdulillah ya Rabbal alamin. Rabbil alamin. Kau yang berdoa. Gua lah kan. Nah ini aku main. Iya. Iya. Maksudnya tadi baru aku. Tapi kan udah bilang sama Randy. Iya mah, aku masih ada yang udah tau. Tiga. Ntar itu gibah, siapa lagi yang tau? Aku belum gibah sih. Gak punya tinggal rumah ya. Gibah itu boleh kan? Kalau dibayar sih mau gue. Gibah tuh di medsos yang promote gitu-gitu sih. Pasti kemarin tuh ada yang nanya gini, Rem, customer lu kenapa gak ada yang jelek? Gua kagak tau. Sebenernya, wah pertanyaan yang jelek. Customer lu gak ada yang jelek? Iya, cakep-cakep emang ya. Gak ada yang jelek? Iya. Alhamdulillah ada. Iya, yang polwan juga cakep-cakep banget. Alhamdulillah. Dari dulu deh, dari zamannya di sana. Ruang kita sehari segala macem tuh. Dulu zamannya si... siapa tuh? Bella juga kurang cakep gimana, Bella kan? Iya, cakep banget. Angel of the night. Angel of the night dia dulu cakep banget. Ya Belanda sama Ambon dia kan kurang cakep apa. Dia kan Belanda papanya. Oh, iya. Belanda Ambon ibunya Sunda. Iya, kurang gimana. Semoga si Bella nanti nonton konten kita. Kita gibahin yang baik-baik. Nah, kita gibahin baik-baik tuh, Bella. Cakep banget. Kamu cakep banget. Tapi cakepan gue. Sorry ya, Kak Bel. Adanya lu mau kalah deh. Sama gue tuh berapa banyak kuat nih gengnya dia termasuk. Iya, kakak adik manja dua-duanya ya. Dia gak peduli gue udah punya bini cuy. Gak ada. Tetep rambut gue mencintanya sama lu. Tapi alhamdulillah bini gue tuh mengerti. Kalo ya kalau yang ekstra, kenapa? Oh, itu. Biasanya kalau ada dia tuh, dia yang gak buka deh. Oh. Terus kita berdoa. Dia mau cek, siapa? Alhamdulillah dia. Dia kalau marah gara-gara gue marahin balik ya. Iya. Urusan rambut jangan main-main ya kan. Tapi gila sih waktu gue nikah dia bener-bener gak ngobrol beneran ya kata-kata dia gak ngapa-ngapain loh. Dicepol anjir gue. Dibuang. Ya tuh. Dia gak nyalon ngapain dia. Ya minimal ngeblok ya dia cakep dia. Tapi gak ngeblok. Kedatang gue nikah dia gak ngeblok. Gue bilang kalau bukan lo yang ngeblok gue gak mau. Datang anjir banget ya Allah. Ini yang lain pada cakep-cakep banget, gue berdandan doang ya kan. Rambut gue kual-kual. Kual-kual aja. By the way, ini kita short juga sih buat kemarin. Lumayan ya.
cakep aja dulu ya kan. Cakep, jadi ini sampai rumah deh, hitungan 15 menit molor. Oh, hati gua. Molor juga gua duduk, jadi ya, biar ga rusak. Biar ga rusak kok gua keliarnya, jadi besok masih ready. Aduh, sekali anak hati ini. Edan. Main handphone kita gak enak, kayak ketebelan. Aku sering jatuh sakit ini buat ya, nahan ininya nih, gini kan. Jadi sakit, ya? Iya. Gede banget. Karena baterainya gede kali ya? Mungkin. Bodinya di dalam. Kayaknya sih gitu. Tapi kan esnya juga lebih tipis. Ini kan sebel. Kayak dosa. Ih, cakep nah, banget gue ya. Nah, kalau ketemu dia tuh stresnya sembuh. Gue yang makin stres. Tapi Anchor tuh ketemu orangnya gak semuanya dia bisa riang. Iya. Iya. Ya kalau lagi diem mah diem banget, gue gak ngomong ya kan. Sama lu mau kamu mungkin lu bad mood on the happy. Tunggu gue masih ngomong happy. Pokoknya cara ngeblow rambut yang kaku tuh kayak tadi. Jadi rambutnya di dry dulu. Lagi kompleks dua ini. Seru biji. Kalau ini cakep. Kok gitu aja cakep banget. Cakep dia mah. Iya, asal jangan ngomong. Tapi sayang nih, momen-momennya lagi. Lagi covid nih, nggak bisa beredar. Mana? Ditunda dulu edarannya. Iya, ditunda dulu. Yang penting cakep dulu. Bagus tau? Belum bagus ini, belum bagus. Kita cakep. Bagus dong. Bagaimana para subscriber udah cakep belum? Kalau bondol gini tapi enggak ya. Kalau bondol nanti bikin ini lah, bikin apa namanya? Question, Q&A. Di itu. Kayak siapa ya gue gitu? Kalau lagi diem. Kayak Nadia Hutagalung. Bule kali gue. Dia mau gitu mau curly deh. Curly lah. Oke. Okay. Coba mari kita curly. Kerjanya gimana caranya kalau bikin curly? Ini cara ngeli pakai catokan lurus, simpel aja, jangan rambutnya dia karakternya nggak bisa dijepit, kalau dijepit dia patah, berbekas, iya, luka. Ada patahannya gitu, oh, jadi gitu. Jelek, berbekas luka gitu deh, hati yang luka. Ya Allah, betulnya serentak. Gila ya, gue tuh lahir jaman kapan sih sebenarnya? Jangan baca berita. Tahu. Panas tuh, panas. Iya lah, panas lah. Babyliss berapa sekarang, Ren? Tergantung jenisnya ya. Apa itu sekali ya? Gitu. Iya, heeh. Kalau bisa pakai. Sebenarnya sudah mencoba dari pas dulu. Ya, kalau dulu sabar. Kunci kemarin itu sabar, sabar dulu. Sabar lahir batin. Bukan gue, patah kalau gue. Tapi dia lagi belajar jadi cewek sebenarnya. Ya. Nah. Iya. Jangan pendek deh kalau di curly ya. Curly pendek.
Masya Allah, cakep ya kalau lagi diem. Cakep lah diem. Des. Ini hasil cakep-cakepannya tadi. Menggunakan cakepan.